Rambutnya terurai rapi, sinar matanya berseri, senyumnya manis sekali. Gaya jalannya menggoda, Anda pun pasti tergoda, dan akhirnya jatuh cinta. Dialah tercantik di dunia. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini seperti biasa aku ditemenin sama Raiga di Ampat di sini. Siapa yang merasa paling tercantik di dunia hari ini? Kayak judul lagu nih. Yang pasti supercar aku yang cewek-cewek nih yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Thailand, Abu Dhabi, Arab Saudi, Doha, Qatar, Brazil, Belanda. Yang pasti kalian semuanya cantik, tercantik di semua dunia. Cowok-cowoknya cakep semua ya hari terus ini kan, ya. Seperti siapa ini? Seperti Hari Putra, cakep-cakep manja. Iya, dia menyanjung siapa nih? Sepertinya fans-fans yang cantik di seluruh dunia nih ya, kan. Ini lagu tercantik di dunia di panggung Dangdut Academy Asia Top 16 ya. Grup 1. Grup 1 ya kemarinnya. Iya. Dan kali ini langsung aja kita tontonin gimana nih hari nyanyiin lagu tercantik di dunia. Nah. Dan gimana nih kalau kalian semuanya enggak subrek, enggak kita lanjutin kalau kalian enggak subrek. Jadi kalo kalian subrek baru kita lanjutin. Yuk, langsung subrek dulu biar kita lihat penampilannya Hari Putra Indonesia tercantik di dunia. Orkestranya ya. Ibu percussion, percussion. Oh, mulai dengan dua percussion. Tunggu, otakku nge-lag tau. Kenapa? Aku ingetnya lagu Krisdayanti, Penasaran. Oh iya, karena iya, karena awalnya. Awalnya gitu, sama gitu. Loh, kok otak gue langsung ke lagu Penasaran ini, gitu. Krisdayanti gitu kan. Tapi keren mainnya, keren banget. Oh, ada ralnya. Oh. Cantiknya langsung dilepas gitu. Cantiknya enak banget. Kayak benar-benar memuji ya. Yes. Oh. Di sini Hari benar-benar memuji cewek cantik bener banget ya. Dan dengan caranya yang halus, lembut, iya, benar-benar memuja banget gitu ya kan. Dan ralnya enak banget. Yes. Beda dari notasi lagu ini ya kan, utamanya kan. Asik. Aduh. Enak banget. Iya. Masya Allah cantiknya. Dari Hari nyanyi, cara nyanyi ini tuh benar-benar enak banget gitu. Kayak cerita aja udah. Yeah. Aduh. Asik. Oh, cara nyanyi aku suka, nggak terlalu banyak di aneh-anehin cengkoknya. Dan
Dan aku rasa nih ya, hari ini udah tampil beberapa kali gitu kan, aku pernah ngerasain kayak terlihat kayak banyak takut tekanan atau gitu. Teka gimana, tapi benar-benar ngalir aja gitu dia nyanyi. Dia santai banget sih. Yes. Kalau jujur ya, kita bandingin sama Gunawan ya, Indi Gunawan ini ada tekanan kemarin. Yes. Kita bilang kan, cuma kalau hari ini benar-benar santai banget. Ini harusnya Gunawan ini harus kayak gini nih. Yes. Biar lepas santai semua gitu. Yes. Aduh. Ini bajunya keren banget tau. Yes. Kalian kekinian tapi ada touch Indonesia nya. Yeah. Aduh. Sumpah bajunya keren banget. Pas gila banget ini siapa ya, Wak ininya. Desainernya siapa, suka banget keren, aku bajunya keren, sumpah. Kalian tau? Ada ya pasti desainernya pasti ya. Lihat dari gerakannya Hari benar-benar yang enjoy banget, ya. Benar-benar menikmati tanpa setiap musik beban gitu. Tuh. Asik. Rambutnya terurai rapi sinar matanya. Aduh. Asik. Oh. Keren. Nice, keren. Nice, itu keren, pasti keren. Kayak yang apa sih namanya kalau apa? Otomatis, spontan. Spontan. Uhuy. Spontan itu mah pasti. Iya. Ampun. Asik. Ternyata cari dunia. Kok yes. Dia lurus ya? Ini kayaknya mau kayak mau ganti aransemen gitu, soalnya yes. Cari dunia. Bisa kan enggak yes. Gitu. Ini cari di dunia gitu ke sini. Ini agak. Ya. Oh, benar kan? Asik. Asik. Yes, manis banget kan, benar-benar. Karena dia enjoy, jadi kita juga menikmati penampilannya. Gitu, kita kan. Juga kebawa gitu ya kan. Dan semua yang dimainkan Hari itu to the point gitu loh. Yes. Ya kan, nggak yang bertele-tele ya. Gitu-gitulah ya, langsung gitu. Asik. Tadi falsetnya enak juga sih. Yes. Hari lumayan tebel ya falsetnya, ya, yang perpindahannya tipis banget. Perpindahannya smooth gitu ya. Asik. Oh, dia main. Asik. Oh. Benar-benar kolaborasi yes, ya. Betul. Oke juga loh. Asik. Ini yang disebut kolaborasi. Kolaborasi betul. Gila Hari meskipun kayak simple ya ketukannya, tapi kalau berbarengan itu keren loh, keren banget. Dan berarti ada apa ya, komunikasi di antara ya, mereka semuanya. Ada, nah. Aduh. Asik. Nah, ya dia ayun-ayunnya enak loh.
Itu kalau nggak pas note-nya kagak enak, yeah. Ini pas banget. Oh. Aduh. Dari kekuatan hari itu memang cengkok Melayunya cengkok suka Melayu. Muncul sendiri gitu ya, karena itu enaknya Melayu gitu, yes. Kan. Dan yang satu lagi nih aku salut sama Hari, nafasnya masih kejaga. Itu dia. Dia enggak ada berhenti bergerak. Betul. Joget terus. Tadi atau main perkusi terus, juga. Main perkusi juga, dia kelilingin juga itu panggung. Tapi nafasnya masih aman, yes. Enggak ngos-ngosan. Ini satu lagu nih lumayan lama, 7 atau 6 sampai 8 menit lah ya. Tapi staminanya Hari itu masih stabil, itu bagus banget. Terus. Asik. Nah, cakep Hari, cakep. Wow. Ya lo Kinasar, ini belum kelar lagu ya. Kekeh maju ya. Keren. Ini Hari deh, mana sih? Cakep muka, cakep stage act-nya. Betul. Cakep suaranya. Attitude di panggungnya juga. Cakep attitude-nya. Cakep dress-nya juga. Semuanya benar-benar cakep hari ini. Yes, Hari benar-benar cakep parah. Paket lengkap banget. Iya, paket dan lengkap. Dan ada interaksi banget. Sama apa namanya? Dua percussion tadi, iya. Itu keren banget. Keren. Dan aduh gila sih, ini keren banget Hari, sumpah. Gak perlu Hari beraneh-aneh gitu, gak perlu Hari berteriak-teriak dari awal sampai selesai, yeah. Nyanyi dengan main manis-manis manja, sempit-sempit tapi manis gitu, yeah. Ya kan. Itu dan deh. Aku suka banget Hari benar-benar kayak setiap penampilan dia tuh enjoy, yeah. Gak ada beban, benar-benar nothing tulus. Jadi apa yang terjadi tuh keluarnya dengan tulus, yeah, gitu ya, yeah, kan. Iya, yeah, yeah. Dan kayak kalian juga kayaknya semuanya tulus juga deh. Iya dong, Super Channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.